hasil lengkap Bundesliga 2 Jerman pekan kedua Jumat sampai dengan Minggu 22 sampai dengan 24 Juli 2022. Darmstadt menang 2-1 melawan Sandhausen. Fortuna Düsseldorf menang 2-1 melawan Paderborn. Heidenheim menang 3-0 melawan Braunschweig. Nuremberg menang 2-0 melawan Greuther. Holstein Kiel bermain imbang 2-2 melawan Kaiserslautern. Hannover bermain imbang 2-2 melawan Santa Pauli. Arminia kalah 0-3 Innsbruck. Hamburg kalah 0-1 melawan Hansa Rostock. Karlsruhe kalah 2-3 melawan Magdeburg. Daftar klasemen sementara, Jahn Regensburg di posisi pertama dengan 6 poin. Karlsruhe di posisi ke-18 dengan 0 poin. Top skor sementara, Erglatzel dari Hamburg dengan 2 gol. Top asis sementara, S. Appelkamp dari Fortuna Düsseldorf dengan 2 assist.